Ya saudara, kita awali informasi pertama pagi hari ini. Dugaan pencemaran lingkungan kembali terjadi di Banjarbaru. Kali ini dugaan pencemaran berasal dari sebuah pabrik tahu yang berada di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Urin, Banjarbaru. Adanya aktivitas produksi tahu di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Urin, Banjarbaru menyebabkan adanya bau tak sedap dari kolam penampungan limbah yang ada di bagian belakang pabrik tahu. Lurah Sungai Urin menjelaskan sebelumnya memang ada keluhan warga dari Kelurahan Sungai Besar mengenai bau tak sedap dari pabrik tahu ini. Karena terdapat kolam pembuangan yang dekat dengan sungai yang ada di belakang pabrik dan mengalirkan air hingga ke Kelurahan Sungai Besar. Pihak kelurahan mengaku sudah melakukan pengawasan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru terkait perizinan hingga meninjau langsung ke lokasi. Saat dicek, pengolahan limbah memang belum dilakukan dengan sempurna. Nantinya akan ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengolahan limbah. Limbah dari hasil olahan tahunya, karena bau, kita cek di lapangan itu hasil limbah itu tidak diolah dengan sempurna. Jadi dia langsung beberapa, cuma ada beberapa tahapan langsung dibuang ke sungai. Jadi... Sementara pemilik pabrik tahu yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun lalu ini mengakui pengetahuannya terhadap pengolahan limbah masih terbatas. Langkah yang ia lakukan sementara ini yakni membuat kolam penampungan limbah dan menutupinya dengan plastik UV. Memang limbah ini selalu bau karena limbah tahu itu susah diatasi. Nah, karena kita itu keterbatasan ilmu, nah kita itu sebetulnya memohon sama pihak yang supaya bisalah ngatasi limbah-limbah kita itu. Soalnya karena keterbatasan pengetahuan, Sugi berharap instansi terkait dapat memberikan solusi dan pembinaan untuk pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Per hari, pabrik tahu milik Sugi mampu memproduksi 9 kuintal kedelai dengan pegawai sekitar 20 orang. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.